Dampak COVID-19 begitu terasa di kalangan masyarakat. Seperti yang terjadi pada Agung, warga dusun Keramanan Desa Jatimulyo yang saat ini bekerja sebagai pengusaha pentol. Ia rela berkeliling untuk menjual pentolnya membuat Satgas TMMD berkenan untuk mengunjunginya. Ditaruh di air panas, telur dimasukkan. Kasih telur. Usaha pentol ayam milik Agung ini dikenal dengan sebutan pentol ayam Cak Bonga. Sementara ini usahanya sudah berjalan selama 4 bulan. Sebelum memulai usaha pentol, Agung bekerja di Surabaya. Namun karena lockdown akibat pandemi COVID-19, ia tidak dapat kembali melanjutkan pekerjaannya. Meski hasil penjualan pentol yang tidak seberapa, setidaknya mampu menambah penghasilan Agung daripada ia hanya berdiam diri di rumah. Dalam kunjungan tersebut, anggota Satgas TMMD tampak antusias untuk membantu Agung membuat pentol. Dulunya kerja di bangunan di Surabaya. Karena ada lockdown terus pulang nggak balik bikin pentol. Ya, ini pembuatan apa? Pentol di sini. Gampang-gampang susah. Ternyata pembuatan pentol itu nggak semudah yang kita bayangkan. Merasa cukup kesulitan, namun Kopral 1 Darminto senang karena selain dapat membantu Agung, ia juga dapat belajar bagaimana pembuatan pentol. Tim Liputan, Cahaya TV.